lagi sama gue Harus Farvina. Gue lagi dikasih auto paint. Saat ini lagi sama Om Daus ya? Ya, Om Daus. Om, ini lagi mau diapain sih mobil? Prepare buat pengecetan. Oh, biasanya prepare tuh ngapain aja, Om? Biasanya masking. Terus di... Ini di spray lagi dia? Dry supaya nggak ada air. Oh, jadi supaya nggak ada air. Ya. Berarti ini abis ini kita langsung naik cat ya, Om ya? Ya, kita drying dulu, terus masking, baru naik cat. Naik cat. Siap. Makasih, Om. Yo. Thank you, Om. Yo. Abis ini kita mau naik cat. Jadi, ikutin terus ya. Sekarang lagi di cat, udah mulai tahap pengecetan. Jadi akhirnya kalian tahu juga, jadi warnanya Porsche ini merah. Kalau di kode catnya itu Porsche Quartz Red gitu loh. Nah, ini lagi proses pengecat. Ini yang kedua kali ya, teman-teman ya. Dua kali muter. Biasanya sampai 3 atau 4 kali ya, cuman habis itu baru masuk ke pernis gitu. Ikutin terus ya. Akhirnya selesai juga mobil gue yang kemarin kan sempat ngecat di kas auto paint. Nah, ini nih warna aslinya Porsche Quartz Red dari Belcoat. Sebenarnya ini belum selesai sih, ini belum di amplas. Harusnya kan kalau habis diselesai cat di pernis itu mesti sanding lagi kan, sanding lagi. Terus habis itu setelah sanding di poles baru langsung kita coating. Nah, apa lagi ya? Ini velgnya udah kepasang. Asli sih gue suka banget nih pakai velg ini. Gila, ini kemarin kan gue pakai pernya aftermarket ya, di stance ya. Terus gue kayaknya agak kurang pendek, gue potong si satu lingkar sama si Ardi itu di stance, potong satu lingkar, yang belakang setengah lingkaran. Gila, tapi dia jago sih bisa ngukurnya sih, gokil. Cuman ini mesti di camber dikit sih, gue gak mau pendekin lagi. Gue gak tau nih mau pengen static apa airsus. Saat ini sih gue udah nyaman, cuman ini susah sih masuk garasi. Kemarin udah hancur bagian bumper depan. Cuma ya gue happy sih, jadi nggak terlalu mikirin terlalu pendek banget, karena semua juga udah airsus kan, dua mobil si seri 7 sama si SL. Gue udah suka sih, terus bannya juga udah enak banget nih, 225-35 sama si apa ini spek depan 9,5. Ini pas banget nariknya sih, gue suka banget. Tadi sempat pakai 215-35 terus narik banget. Sebenarnya sih gini loh, kalau ban tuh depan belakang tuh harus sama tarikan bannya gitu. Kalau misal depan terlalu narik, belakang enggak, kan enggak enak dilihatnya. Nah, sementara yang kemarin belakang itu gue pakai 245-35 di lebar 11. Itu sampai ada gotnya, jadi barelnya kayak expose gitu. Gue enggak suka terlalu kayak gitu. Resiko melejit juga gitu. Jadi gue enggak tenang bawaannya. Nah, ini pas banget di 255-35 di lebar 11. Pas banget.
suka gue PHI, emang tarikannya enak banget. Sebenarnya segini aja udah cukup sih, gue seneng banget sih, nggak perlu air suspension lah, udah enak banget sih. Cuma gue mesti fitting lagi kayaknya di camber depan, camber dikit aja, sekitar berapa ya, 2-3 derajat lah, 2 atau 3 derajat depan belakang udah cukup. Nah itu, pokoknya intinya gue puas sih, makasih ya buat Belkot sama Kas Autopen, gue happy banget. Fitmentnya juga enak banget, pas banget merah ketemu polis gimana gitu. Oh ya, kalau kalian lihat ini sebenarnya merahnya agak orange ya, tuh nah, agak orange. Kalau lagi kena matahari ini agak orange, tapi begitu dia gelap lihat degradasinya, ini agak gelap, agak marun. Kemarin kayaknya ada di videonya itu dia agak marun warnanya. Jadi dia kalau gelap begitu, cuma sebegitu siang kena matahari dia jadi agak orange. Jadi ada kayak color shifting gitu loh, keren ya. Oke, sekian dari gue, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya.